سلام كمسك الختام عليكم أحبابنا يا كرام سلام سلام كمسك الختام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah Tuhan yang mengkurniakan nikmat ke atas kita yang terlalu banyak, sekira kita ingin hitung, niscaya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Oleh karenanya, mari sama-sama kita bersyukur, mengabdikan diri kepada Allah, sehingga kita dalam kumpulan hamba-hamba yang bersyukur. Begitu juga bersalawat dan menghidupkan sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan membanyakkan bersalawat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya kita layak mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apa khabar jemaah Masjid Saujana Utama khususnya dan muslim-muslimat dimanapun anda berada. Kali ini kita dapat bersama lagi untuk kuliah online kita. Pada pagi ini, kita akan membincangkan mengenai kelebihan orang yang berzikir ketika keluar rumah. Setiap orang sentiasa menginginkan ataupun dia sentiasa akan keluar daripada rumahnya sama ada untuk keperluan harian seperti mencari nafkah ataupun hanya sekadar untuk memberikan keluangan pada perasaan, pada diri terutama dalam situasi seperti ini yang kita kebanyakannya ada bekerja daripada rumah yang sentiasa terikat ya daripada rumah masing-masing sehingga kadang-kadang kebosanan itu muncul sampaikan kita teringin ingin keluar daripada rumah sekadar di halaman rumah. Nah, perbuatan keluar rumah ini sentiasa kita lakukan kalaupun paling sedikit ada orang yang keluar daripada rumah pintu rumahnya mungkin sehari 5 kali, ada yang 6 kali, bahkan ada yang lebih daripada itu. Alangkah baiknya jika keseharian itu kita guna pakai dengan cara yang betul yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita keluar rumah dengan harapan untuk mencari rezeki. Ketika kita keluar rumah untuk mencari keperluan harian. Apa sahaja tujuan kita ketika kita keluar rumah, sebaiknya kita sama-sama untuk melakukan sunnah sehingga kebiasaan keluar rumah itu dalam masa yang sama kita mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada disebutkan hadis Abu Daud, Sunan At-Tirmizi dan sebagainya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man qala ya'ni idza kharaja min baitihi. Sesiapa sahaja yang keluar daripada rumahnya lalu ia mengucapkan bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah yuqalu lahu kufita wa wufita wa hudita wa tanaha anhu syaitan. Kelebihan-kelebihan yang bakal diterima oleh seseorang yang apabila keluar daripada rumah membaca ataupun berzikir kepada Allah yakni bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oleh karena itu maka orang tersebut dikatakan kepadanya bahawa engkau telah pun dicukupkan oleh Allah azza wa jalla. Yang pertama kelebihan seseorang yang mengucap kalimat ini, Allah Azza wa Jalla akan mencukupkan ke atasnya. Mencukupkan apa sahaja yang dihajatkan ketika ia berada di luar rumah.
benda-benda yang kekurangan itu Allah akan hantar dengan cara Allah Azza wa Jalla untuk memastikan setiap orang yang mengingat Allah ketika ingin keluar rumah, Allah Azza wa Jalla akan cukupkan segala benda yang ia usahakan. Ini penting kerana kalau kita seorang yang berniaga, yang memerlukan bantuan daripada Allah untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan, kita perlukan Allah, kita perlukan kekuatan daripada Allah Azza wa Jalla, keberkatan yang diharapkan, cukup dengan ketika kita keluar rumah, ungkaplah kalimah Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwata illa billah, niscaya Allah mencukupkan apa-apa yang dihajatkan. Bukan hanya Allah Azza wa Jalla cukupkan dari kalimah yang diucap oleh seseorang yang keluar daripada rumahnya tadi, Allah Azza wa Jalla juga akan melindunginya dan memberikan hidayah ke atasnya. Bagi kita yang bukan perniaga tapi kita yang bekerja ataupun kita memang keluar rumah membawa duit yang banyak dalam proses kita hari ini dapat bonus nilah, dapat bantuan ni dan sebagainya, kerana duit di poket yang tebal ini kadang-kadang membuatkan nafsu kita terlalu gairah untuk melakukan pelbagai-bagai kebaikan ataupun kejahatan. Apa yang terlintas dalam benak, apa yang terlihat daripada mata kita ingin buat. Tapi jika kita meminta perlindungan sebelum kita keluar daripada Allah, daripada rumah kita, Allah Azza wa Jalla akan mencukup dan melindungi serta memberi hidayah ke atas kita, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa Taala. Kalau kita ingin melencong, ada sahaja cara Allah untuk mengingatkan kita. Oleh kerana itu, tuan-tuan puan-puan rahmatnya Allah Subhanahu wa Taala, penting seseorang yang mengungkap kalimah ini, Allah akan memberi perlindungan ke atasnya. Dan yang terakhir, ketika seseorang itu meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ketika doa ini diungkapkan sebelum keluar rumah, Allah Azza wa Jalla juga akan melindunginya daripada syaitan, lalu syaitan tersebut menghilang daripadanya. Keluar rumah, godaan di mana-mana, pandangan mata kadang-kadang kabur melihat indahnya dunia, ditambah lagi dengan kekuatan keuangan kita pada waktu itu memadai. Maka syaitan berupaya untuk memastikan kita melakukan kejahatan demi kejahatan ketika kita berada di luar rumah kita, ketika saudara mara kita, ketika ahli keluarga kita tidak memantau kita di saat kita berada di luar rumah. Tapi perlindungan Allah Azza wa Jalla sentiasa mengelilingi kita, disebabkan ketika kita keluar daripada rumah, kita mengungkapkan satu kalimah yang membuatkan kita mendapatkan tiga ekstra perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla yang akan kita terima sepanjang kita berada di luar rumah. Oleh kerana itu, tuan-tuan puan-puan rahmatnya Allah Subhanahu wa Taala, mari sama-sama kita mengambil keberkatan sebelum kita keluar daripada rumah, melangkah kaki kiri kita, kita menggunakan selipar dan kasut kita, kita ungkaplah kalimah ini, dan bukan sahaja mendapatkan pahala dalam perjalanan kita mengendarai kenderaan kita, motorkah ataupun kereta, Allah akan lindungi. Jika terjadi kemalangan pun, Allah akan memberikan setidaknya pahala disebabkan kita terkategorikan orang yang melakukan ibadat ketika keluar pada rumah. Tiada sia-sia ketika kita melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan konsekuensi yang besar, mendapatkan cinta dan keridhaan daripada Allah azza wajalla. Mudah-mudahan dalam bulan Syaban ini, tuan-tuan puan-puan rahmatillah Allah Subhanahu wa Taala, dengan kerapnya kita keluar daripada rumah kita dengan sentiasa mengingat bahawa ketika keluar rumah, autokan lisan kita untuk mengungkapkan Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwata illa billah, niscaya bukan hanya kita mendapatkan keuntungan daripada apa yang kita hajatkan ketika kita keluar rumah, namun Allah akan memberikan petunjuk-petunjuknya untuk kita sentiasa di bawah naungannya sehingga kemaksiatan akan berkurang, kita mendapat keberkatan ketika kita kembali ke daripada luar rumah, kita tiada membawa apa-apa
beberapa kemudaratan, terutama pada zaman-zaman COVID macam ni. Kalau kita berlindung kepada Allah, balik ke rumah, kita membawa keberkatan tersendiri, terlindung ahli keluarga kita, terhindar daripada segala macam mara bahaya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi kebaikan kepada kita yang telah pun membiasakan kalimah ini ketika keluar rumah. Tahniah ketika seorang yang masih belum ataupun kadang buat kadang tak buat, azam insya-Allah ketika semua ahli keluarga membaca doa yang sama keluar rumah, keberkatan semakin bertambah, ahli keluarga akan semakin berkah, hidup kita akan diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian yang benar semua daripada Allah, yang lemah atas diri saya sendiri. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.